optik melawai. Hanya kami sampaikan bahwa perlu rasanya kami sampaikan bahwa dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya turut serta mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK periode 2024-2029. Ini adalah bagian dari komitmen saya untuk terus memberantas korupsi. Dan karenanya kami atas nama pimpinan KPK saat ini turut mengundang agar putra-putri terbaik bangsa Indonesia berbondong-bondong mendaftarkan diri menjadi bagian dari peserta calon pimpinan KPK. Karena semakin banyak peserta, semakin banyak pilihan, pasti kita bisa berharap pemimpin-pemimpin terbaiklah yang akan terpilih memimpin KPK ke depan. Oleh karena itu, sekali lagi, kami mengundang kepada semuanya, baik internal ataupun juga eksternal KPK, baik dari penegak hukum, akademisi, NGO, CSO, maupun masyarakat lain yang memiliki kemampuan dan memenuhi syarat untuk turut serta menjadi bagian dari peserta calon pimpinan KPK periode 2024-2029 ini. Tak cukup memberantas korupsi dengan berkata-kata baik, dengan tulisan-tulisan baik, 1000 tulisan baik, 1000 kata-kata baik, masih kalah dengan 1 perbuatan baik dalam pemberantasan korupsi. Dan tak lupa, saya juga perlu mengundang agar masyarakat luas turut serta memantau dan juga memberikan kritik dan saran yang disampaikan kepada pansel pimpinan KPK. Karena kepedulian Anda adalah bagian dari pembentuk terpilihnya pimpinan-pimpinan terbaik bagi pemberantasan korupsi periode 2024-2029. Sekali lagi, Indonesia akan jaya, akan makmur, akan adil, kala Indonesia bebas korupsi. Akhirul kalam, wassalamualaikum. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.